Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir mengungkapkan, BUMN bersama swasta mendapat penugasan untuk mendistribusikan minyak goreng ke 10.000 titik. Pendistribusian tersebut dilakukan secara bertahap, di mana pada pekan ini 1.200 titik, kemudian pekan depan 2.500 titik, nanti jadi 5.000 titik secara bertahap. Menteri BUMN juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kapabel dan kompeten terkait penugasan tersebut.